safe flight. Sampai ketemu di sana. Amin, amin. Siap. Penuh kebahagiaan di hari ini, Lesti dan Bilar selain merayakan anniversary mereka, mereka juga di hari ini menghadiri halal bihalal yang diselenggarakan oleh MS Glow. Ya, bersama sahabat-sahabatnya. Oh iya, iya, yang lagi berapi-api, berbunga-bunga. Oh iya, celit. Aduh, masih ada. Masih ada tanggapan Lesti. Ini nanti diri nyanyi. Ya. Masih belum pede. Iya udah. Akad nikah di masjid mana? Belum tahu, masih belum pede. Di masjid mana? Belum tahu, Mas. Oh. Nanti kita kabari deh. Iya, ada dulu kita. Jadi gimana? Mau masuk negeri apa? Negeri. Negeri ya? Dipindahin negeri. Impres. Sehat-sehat ya. Sayang-sayangku. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah, ya Habibi. Pokoknya di hari ini hari yang penuh kebahagiaan, karena usai acara halal bihalal tersebut, Lesti dan Bilar akan lanjut melakukan dinner bersama, dan mereka sudah janjian dengan yang namanya Sandi dan Gilang, yes, Juragan 99. Tentu kita masih menunggu update terbaru dari mereka berdua, dari Lesti dan Bilar, tentang keseruan usai acara halal bihalal, tentunya melanjutkan acara anniversary mereka yang jatuh pada hari ini, ya, tanggal 24. Kita masih ingat bukan, guys? Ya, sungguh seru sekali. Abang L sudah dewasa, Leslar Junior sudah tumbuh besar, dan nyatanya kebahagiaan makin nampak nyata di hadapan kita, kebahagiaan Lesti dan Bilar. Kita doakan semoga hubungan mereka hingga akhir hayat dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh takdir yang tak dinyana-nyana, dan menjadi pasangan suami istri. Dan luar biasanya, mereka langsung dikaruniai momongan, suatu anugerah rezeki yang melimpah tiada tara pun mereka nikmati dari hubungan yang cepatnya benar makanya berkah di antara mereka. Tentu doa yang terbaik pamer dah anniversary mereka ini, guys. Silakan kalian kasih komentar setelah yang ini dia. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.